Selamat datang kembali ke video terbaru kita. Jika kalian baru pertama kali mampir di channel ini, saya akan memberikan ulasan terbaru mengenai mobil baru, truk, dan SUV di YouTube. Pada video ini, kami akan menguji mobil ini dari percepatan, pengereman, kualitas kemudi, kualitas suara, dan hal-hal seru lainnya. Jadi, apa yang ingin kalian ketahui? Ayo kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai harga mobil ini. Subaru Outback terbaru tahun 2023 memiliki banyak pilihan varian, jadi saya akan mencantumkannya pada layar. Varian paling dasar dimulai dari harga $28.395 atau sekitar 440 juta rupiah dan varian tertinggi mencapai $42.295 atau 650 juta rupiah. Kami memiliki varian terbatas hari ini, namun dengan banyaknya pilihan varian, terdapat beberapa konfigurasi mesin yang berbeda pada Outback tahun 2023. Mesin konfigurasi pertama adalah mesin boxer 4 silinder 2,5 liter yang menghasilkan tenaga sebesar 182 tenaga kuda pada 5.800 revolusi per menit dan torsi sebesar 176 pound-feet pada 4.400 revolusi per menit. Tenaga dikirim ke keempat roda melalui sistem penggerak empat roda simetris legendaris Subaru, dan kecepatan diatur melalui transmisi otomatis CVT Lineartronic. Waktu 0-60 detik pada mesin ini sekitar 8,7 detik dengan angka konsumsi bahan bakar sekitar 26 mpg di kota dan 33 mpg di jalan raya dengan bahan bakar jenis biasa. Namun, terdapat konfigurasi mesin lainnya pada varian XTT yang ditenagai oleh mesin turbocharged boxer 4 silinder 2,4 liter dengan tenaga 260 tenaga kuda pada 5.600 revolusi per menit dan torsi 277 pound-feet pada 2.000 revolusi per menit. Tenaga juga dikirim ke keempat roda melalui transmisi otomatis CVT Lineartronic. Waktu 0-60 detik pada mesin ini jauh lebih cepat, yaitu sekitar 5,8 detik dengan angka konsumsi bahan bakar sekitar 23 mpg atau sekitar 9,7 km L di dalam kota, dan 30 mpg atau 12,7 km L di luar kota dengan bahan bakar jenis biasa. Sebelum kita melakukan tes akselerasi, ingin saya beritahu bahwa Outback tidak memiliki mode berkendara tradisional seperti biasanya. Namun, terdapat mode X pada Outback yang dapat membantu koordinasi antara mesin dan transmisi pada saat berkendara di medan yang berat atau licin, seperti pada saat melintasi tanjakan atau permukaan berpasir. Mode X pada Outback menggunakan sistem kontrol traksi aktif yang bekerja pada kecepatan rendah dan meningkatkan kemampuan traksi pada keempat roda. Mode ini juga dapat membantu mengatur kecepatan turun saat berkendara di tanjakan, sehingga dapat memberikan stabilitas yang lebih baik pada kendaraan. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan mode X pada Outback sebaiknya disesuaikan dengan kondisi medan dan keadaan jalan yang dilalui. Selalu perhatikan tanda-tanda di jalan dan ikuti aturan lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya, mari kita lihat tampilan eksterior dari mobil ini. Subaru Outback memiliki tampilan yang maskulin dan tangguh. Bagian depan mobil terlihat sangat menarik dengan grill berbentuk huruf V yang dipadukan dengan lampu depan LED yang modern. Pada bagian samping, kita dapat melihat aksen Outback yang terlihat sangat jelas di side skirts mobil, memberikan kesan sporty yang kuat. Tampilan tersebut semakin sempurna dengan adanya black folding side mirrors dan finish crystal black silika yang memberikan kesan elegan pada mobil. Pada bagian belakang, terdapat rear spoiler dengan lampu rem yang terintegrasi dan C-shaped LED tail light yang memperlihatkan desain yang menarik dan canggih. Terdapat pula aksen silver pada bumper belakang, menciptakan kesan yang menyatu dengan keseluruhan desain mobil. Bagian bawah mobil memiliki ukuran roda yang berbeda, 17x7 inci untuk trim level dasar, sementara trim level lain memiliki ukuran 18x7 inci. Selanjutnya, pada bagian interior mobil, kita akan menemukan berbagai fitur yang mengesankan.
Trim level dasar hadir dengan kursi yang dapat diatur secara manual dengan bahan kain, sedangkan trim level lainnya hadir dengan kursi yang dapat diatur secara elektrik dan dilapisi dengan bahan kulit napa yang memberikan kenyamanan yang lebih tinggi. Fitur-fitur lain yang ditemukan di dalam mobil ini adalah dual zone climate control dan sunroof listrik yang hadir pada trim level yang lebih tinggi. Bagian belakang mobil juga didesain untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Terdapat ruang kaki sebesar 39,5 inci dan pemanas di kursi belakang, serta dual rear USB charging ports yang dapat ditemukan pada trim level premium dan di atasnya. Kapasitas bagasi mobil ini juga sangat besar, mencapai 32,6 kaki kubik dan dapat ditingkatkan menjadi 75,6 kaki kubik dengan menurunkan kursi belakang. Terdapat pula cargo cover, grocery bag hooks, dan tie down anchor untuk meningkatkan fungsionalitas bagasi. Untuk menjalankan mobil, Subaru Outback dilengkapi dengan mesin 4 silinder 2,5 liter dengan transmisi otomatis CVT. Mobil ini juga memiliki fitur symmetrical all-wheel drive yang dapat meningkatkan traksi mobil pada medan berat. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan EyeSight Driver Assist Technology yang dapat membantu pengemudi dalam mengendalikan mobil. Kesimpulannya, Subaru Outback 2023 adalah mobil SUV yang mempunyai desain yang sangat menarik dan berbagai fitur canggih yang membuat pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman dan aman.